sampai kepikiran, jangan sampai ada konflik, karena banyak banget yang konflik sama mertua. Ya iya, paham. Banyak banget itu tuh sesuatu terutama, yang terutama mertua perempuan dan mertua perempuan. Iya. itu paling banyak. Malah kan aku sebenarnya pernah dengar ceramah juga. Engkau wanita surga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Contoh-contoh boleh enggak? Contoh. Mama tuh stroke karena darah tinggi kan. Terus. Ya jadi kan mama kan kadang-kadang suka emosian gitu ya. Jadi kalau misalnya nih aku tuh mau melahirkan, itu kan Wisnu lagi meeting. Yeah. Lagi meeting dan aku udah mules banget di rumah karena normal, jadi kan aku nggak tahu kapan melahirkannya. Waktu itu udah mules setengah mati di rumah, aku udah nongki-nongki tapi aku masih ketawa-ketawa. Mama udah gerah banget, mama udah keluar kan, mama suaminya mana sih, gimana aku suaminya mana, masih ke kantor nelpon, bisa maki-makiin sih. Oh jadi mama langsung telepon Wisnu, maksudnya yang tidak marah kayak Wisnu gimana sih orang mau melahirkan masih ke kantor masih meeting. Udah kan aku nggak tahu mama saya Wisnu. Sebenarnya tipsnya gini sih, kayak ini tipsnya karena banyak banget di luar sana yang tidak akur dengan, atau mungkin karena kalian yang menantunya baik, mertuanya baik, jadi nggak dapat tekanan. Tapi satu poin kalau aku lihat, Shiren itu memang sering komunikasi sama mama. Jangan apa-apa tuh komunikasi. Dia bapak kalau misal aku pergi, Shiren, karena mama berdua dulu di kamar, ngobrol, bahas YouTube, apa gitu-gitu, mama. Jadi kedekatan, jangan ada memberikan ruang kayak kalau perlu bareng ngobrol, jangan. Iya. Jadi jangan bahas yang penting doang. Tapi kadang-kadang bahas yang penting juga dibahas. Maksudnya mama papa sama mama sama Shiren. Jadi kedekatan itu yang membuat. Tunggu dulu, tapi kan kedekatan itu perlu dibangun. Gak bisa tiba-tiba langsung klikin karena aku orangnya. Iya dia orangnya aku juga. Iya. Satu sisi pertama. Bukan suge apa ya? Jadi stigma negatif bahwa menantu sama mertua, menantu perempuan mertua itu ada kayak gini, itu harus dihilangkan dulu. Iya. Karena kalau udah ada tembok itu biasanya kita jadi was-was kan. Bener. Nah itu pertama dihilangkan. Terus dari yang suami juga harus memberitahukan ini mamaku, tolong muliakan mamaku. Ini syurgaku, berbagai segala macam lah. Nah itu harus ada pengertian kepada ini. Tapi di satu sisi juga kita juga semuanya sama orang tua yang siaran juga. Oh, iya. Jangan hanya ini, tapi ini banyak tuh kejadian yang kata suaminya harus bakti sama orang tua aku, giliran diajak ke rumahnya perempuan boleh gitu. Enggak, kalau Wisnu malah kalau aku belum nelfon orang tua, Wisnu yang tegur. Maksudnya kayak kapan terakhir telepon mama, papa, kan papa aku di puncak gitu kan. Jadi aku gak pernah cemburu karena Ino juga ngatur orang tua aku kayak gitu. Ya. Jadi yang penting sebenarnya komunikasi dan benar stigma negatif itu dilarang. Aku waktu awal tinggal bareng sama mama, sama papa, itu aku emang agak deg-degan karena teman aku banyak banget yang akhirnya berantem sama orang tua, berantem sama mertua yang akhirnya pisah rumah gara-gara nggak cocok sama mertua satu rumah kan. Jadi aku, tapi benar aku kayak ngilangin dulu negatif thinkingnya. Jadi kayak udah deh, ini orang tua. Terus yang pertama banget hilangin cemburunya. Ya, kalau suami lebih sama ibunya, ya ibunya kan melahirin, kan kita kan lahirin suami kita, wajar lah dia akan lebih cinta sama ibunya. Dan itu perasaan ibu nggak? Iya. Ini anak gue yang gue lahirin. Ini apa sih perasaan kayak gitu? Itu sebenarnya kada waktu sebelum nikah tuh kajian, pas banget ustadznya itu lagi ngobrolin soal mertua. Walaupun ustadznya tidak menyarankan harus tinggal sama mertua ya, malah menyarankannya kalau bisa ya kalau usah satu atap gitu, kalau memang sifatnya mungkin gak cocok gitu ya. Tapi pas aku dengar, maksudnya ingat kamu itu harusnya tidak ada hak untuk cemburu sama ibunya suami kamu, karena ibunya ngebesarin dari kecil, melahirkan, kamu baru ketemu pas udah gede gitu. Jadi, udah jadi, kayak itu gak fair kalau aku cemburu di kamar. Jadi kayak gak fair aja aku cemburu sama yang lahirin gitu. Dan besarkan dari kecil. Dan tapi plusnya juga, alhamdulillahnya mama gak ikut campur. Mama juga gitu, mama. Gak. Ya. Mama tapi yang sering konflik juga ya, yang sering konflik. Nenek itu ikut campur ke pengasuhan anak. Oh iya. Kalau papanya Ino, sebenarnya gini,
bukan ikut campur, tapi sama-sama cerita kali ya, cucu pak. Nenek sama kakek tuh manjain cucu tuh pasti kita udah bikin rules. Kita udah bikin gak boleh nonton jam segini, gak boleh ini, gak kita pergi anak nangis, papa kasih. Tapi kita nggak bisa nyalahin. Tapi itu jadi konflik nggak? Ke orang tua atau udah? Ya diajak ngomong aja sih. Kalau aku ngomongnya begini, ah, Shireen nggak kasih nonton all the time sama anak karena Shireen sayang. Karena orang tua nggak bisa kita kasih, pasti harus kita kasih pengertian. Aku biasa gini, aku kirim foto, aku kirim link kalau ke bapak aku WhatsApp. Pak lihat deh pak, ini anak edik main game akhirnya jadi aneh. Jadi papa kasihan nih anak jangan sampai kayak gini. Itu pintar-pintar dari kita aja sih. Jadi orang tua nggak bisa kita hakimin sih Ki. Yang ada mereka kayak nanti baper, kita kayak nyakitin hatinya mereka. Udah dibantuin jagain anak, kita omelin kan agak pernah jadi gitu. Enggak, maksudnya gue banget. Ya serius loh, aku mau cimu dari lu karena aku dibantu papa tuh banget-banget. Nah itu, poin yang penting adalah bagaimana orang tua. Jadi gini, ketika kalau misal secara logika kalau orang tuanya berdua sama si rektor mungkin itu memang gak masalah. Kalau dari awal udah gak itu aku setuju karena waktu aku dengar kajian pun dilihat dari karakter tua dan karakter anaknya, jangan sampai satu rumah malah mudaratnya banyak gitu loh. Tergantung makanya pas kan awal bisa beli rumah di sampingnya atau kontrak deket udah orang tua nggak perlu karena gini maksudnya anak-anak. Satu poin penting adalah bagaimana kita memisahkan anak dan kita juga nggak bisa pungkiri ya, yo maksudnya kita berdua juga kadang-kadang keluar rumah. Orang yang paling kita percaya di rumah bukan orang-orang misalnya ada mbak, bukan, tapi pasti nenek kakek nenek yang darahnya ada gitu loh. Nah itu juga kita. Nah itu maksudnya itu yang kita harus paham bahwa ketika ada sedikit miss sedikit itu ya udahlah. Maksudnya gini. Apa yang diberikan kakek nenek kepada cucu-cucunya itu lebih besar daripada kesalahan. Apa sih? Pak Hamil, baper. Ini nggak ada mutua. Iya. Nggak perlu ngerasain. Bakti ya kepada orang tua, tapi kan yang bikin harus sebenarnya
susah loh mertua seorang menantu pada akhirnya bisa dekat kepada mertuanya dan kemudian menjadikan mertua sebagai orang tuanya sendiri. Itu kan juga perlu adanya kompromi, perlu adanya saling memahami dan tadinya hari ini ya, tadinya saya tuh mau nanya ke Wisnu, ke Wisnu, kita bahas apa ya, gak ada konsepnya. Terus dia ngasih ide, gimana kalau bahas ini, soalnya banyak orang-orang juga. Banyak, aku belum sempat nge-vlog juga, karena mungkin karena aku sering instastory ada mama. Jadi kayak banyak banget yang DM, Kak gimana ya bisa tinggal sama mertua. Iya benar. Banyak banget, tapi di luar itu juga aku bersyukur dapat mertua yang luar biasa, yang emang mama tuh selalu nunjukin, mama gak mau ikutan kan? Iya, kalau mama gak mau ikutan nak gitu. Mama papa Sharon juga gitu, maksudnya kadang kan ada metode yang berbeda yang sama orang tua gitu kan. Cuman aku juga memberikan pengertian bahwa maksudnya gini, aku punya rule seperti ini, tapi bukan berarti saklek, enggak kayak gini, bukan kayak gitu. Cuma maksudnya memberikan pengertian dalam arti aku yang waktu diajarkan sama Ustaz kayak gini mah apa gitu. Nah alhamdulillah papa mama Sharon juga termasuk orang yang maksudnya bijak gitu loh. Maksudnya, oh ya udah mungkin metode kalian kayak gini. Dulu sih mama papa kayak gini gitu. Jadi kita malah ada komunikasi di situ kan. Oh dulu kayak gini, sekarang kayak gini. Jadi malah makin banyak ilmu. Ya berarti jangan menggurui orang tua sih. Nah itu susah, jangan. Karena mereka lebih pengalaman daripada kita kan. Biasanya kan cekcoknya itu waktu awal-awal ngurus anak tuh banget. Kalau cek di awal-awal ada cekcok. Pasti ada. Dokter mama ngeliat aku merawat. Sharon sama gini sih, mama, mama Feni. Iya. Mama ngeliat, nah kok ini gini, nah ini gini gitu. Waktu awal aku yang salah. Maksudnya pasti kalau berantem sama orang tua pasti kita yang salah. Aku yang kayak terlalu keras, kayak mangga, ini kayak gini. Tapi ya gue apa yang dosa kan akhirnya lama-lama ya gitu. Palingan aku kirimin parentingnya. Jadi kayak sama-sama belajar gitu. Jadi ada source nih yang ini bukan aku mau menggurui mama, tapi kita sama-sama belajar ya. Misalnya aku kan parenting sama Ustaz Bendri. Jadi aku selalu bilang, nah kemarin kata Ustaz Bendri gini loh gitu. Tapi itulah teman-teman sekalian ya, kita belajar satu yang mungkin sering dilupakan oleh banyak orang, bahwa kalau komunikasinya lancar, insya Allah hubungannya juga akan baik-baik saja. Amin. Doa aja lu pagi. Doa sama Allah agar Allah ini kan kasih kelapa kita sama-sama gue dituruni. Udah pasti ya. Padahal aku bahas romantisan mereka loh. Soalnya mereka romantis banget. Oh, satu hal lagi, aku suka mama kenapa? Rendang Oki ini. Oh, rendang Oki kita promoin ya. Jadi kita panasin dulu ya. Panasin ya. Masuk. Enggak, dipanasin juga boleh. Oh, panasin. Enggak. Kebuli ya. Aku kan orangnya berantakan banget. Mama orangnya rapinya parah. Sama Mama Usno. Mama itu bersihin kamar itu bisa 3 kali satu hari. Jadi aku suka ini. Enggak sih, aku malah udah. Jadi kayak gimana ya? Aku bilang, Ma, kita orangnya berantakan. Jadi ini titip ya, Mbak, tolong Mama yang atur. Gitu, jadi kayak meninggikan mama sih, jadi jatuhnya kayak mama aku minta tolong masa. Iya, aku minta tolong, Ma tolong ya Ma, bantuin Shirin sih gak bisa ngatur rumah karena sih orangnya berantakan banget. Ino lebih rapi daripada Shirin. Mama, itu 3 kali lipatnya Ino. Jadi mama nih, kalau sampai keluar ngeliat debu begini, wah mama udah teriak. Cuman aku suka, jadi kalau mama kadang-kadang nih keluar, mama kan menjawab keluar kan. Mama kadang-kadang keluar, itu bener-bener cuma ngeliat ini berantakan gitu. Dan aku bersyukurnya jadi kebantu lah gitu. Ya gitu lah teman-teman sekalian ya. Jadi pentingnya komunikasi. Sama satu hal lagi, ada beberapa hal yang mungkin teman-teman gak tahu tentang di balik layar Wisnu dan Shira. Jadi kita kan kalau tahu karakter seseorang kadang dari omongan seseorang, Shira. Iya, gue masalahnya tukang pijit kita sama ya. Tahu kan kalau tukang pijit sampai jadi itu dikeluarin. Jadi kita pegang Bude ya. Jadi Bude itu dia tuh selalu nggak selalu sering cerita yang buat aku tuh akhirnya dia masya Allah gitu. Tahu nggak apa yang Bude bilang buat kamu? Jadi ini ada Wisnu. Yes. Kan Bude suka bikin tersiaran kan? Bude. Iya Bude. Kalian namanya apa sih? Bude kan? Bibi. Oh Bude Bibi. Nama. Iya, jadi mau ngasih tahu nih ada beberapa hal yang mungkin teman-teman nggak tahu di luar sana tentang ini dan Shira ini dari apa sih? Jadi si Bude pijet ini karena pijetin Shira, pijetin aku, pijetin teman-teman lainnya lah. Jadi kita suka benar-benar informasi dari Bude pijet. Apa yang kita kenal beliau? Beliau tuh suka mengatakan
Wisnu tuh orangnya soleh banget. Pak Wisnu, ya. Pak Wisnu tuh orangnya. Ini benar, ini bukan kata gue ya, bukan kata aku. Paling bijak mah hari ini. Nomor rekeningnya berapa, Bu? Transfer, Pak. Dia bilang kalau Pak Wisnu itu orangnya soleh banget. Terus kalau ya kalau Ciran itu padahal enggak ada yang nanya. Kok kita kalau bijak udah capek gitu. Terus kalau Ciran itu orangnya baik banget. Aduh. Sampai ya namanya enak. Salah satu ciri orang baik adalah yang kerjanya lama-lama. Wisnu punya supir berapa kan, Bu? Berapa asisten? Kalau Wisnu siapa dasar anak? Oh malah, aku kan karir di dari 2000. Soalnya kalau aku asisten ya 2005. Enggak dong, masa 2005 sih? Gak mungkin aku jadi 2008, berarti masih lebih lama. Iya, iya, aku lupa. Cinta Fitri 2007. Oh, Cinta Fitri 2007, berarti sebelum Cinta Fitri. Berapa? Ya ada lah. Ya 2006 lah kita bilang. Ya berarti udah 13 tahun. Oh iya, 13 tahun ya. Jadi lama. Ya ini tuh saya tahu gara-gara Budi pijit itu. Jadi kayak Wisnu tuh supirnya lama, udah 13 tahun. Shiren juga punya asisten udah lama banget. 13 tahun ya. Andre dari ini ya, kru ya, lokasi. Ya, kru lokasi. Dia tahu cerita itu dari dulu. Udah lama. Iya, jadi Budi selalu mengatakan hal-hal yang demikian, jadi ternyata hari ini juga obrolannya jadi lebih mendalam ya. Kalau kemarin kan kita cuma cekak-cekik yang seru-seruan, sekarang jadi mampu menggetarkan hati saya lah teman-teman. Aduh, jadi pikir itu mengatakan kalau Sharon memang orangnya cuek banget. Cuek itu jadi maksudnya jadi nggak terlalu cerewet masalah apa-apa gitu. Jadi yang kerjanya jadi betah. Terus juga Inu juga punya supir yang juga 13 tahun, jadi ya semoga Allah jaga mereka. Dan satu hal lagi, kata Valentine, sekarang mereka tuh baru pindah ke sini. Rumah yang lama itu tadinya mau dijadikan rumah Quran ya, Mas Kang Kufar. Masya Allah. Gak ada izin. Aduh, mereka merelakan rumahnya tadinya dijadikan rumah Quran Mas Kang Kufar. Tapi ya ada satu dan lain hal, karena mereka nya ya, satu dan lain hal akhirnya tidak jadi. Tapi mudah-mudahan semua itu dicatat oleh Allah sebagai sebuah mereka. Dan kita lihat Wisnu ini salah satu artis hijrah yang juga penggerak. Karena aku disertasi masalah hijrah ya. Jadi pembahasan orang-orang ke Wisnu itu termasuk salah satu penggeraknya atas artis hijrah. Jadi ini bukan pujian-pujian ya teman-teman sekalian, karena ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata teman-teman yang saya sampaikan. Semoga mereka berdua tetap selalu rendah hati dan selalu menjadi penggerak buat teman-teman hijrah lainnya. Dan jadi inspirasi untuk kita semua. Amin. Nah, kalau tadi kita dengar Shira cerita tentang mertuanya, sekarang rasanya nggak fair kalau kita nggak klarifikasi langsung sama mamahnya Inu. Ayo, sekarang kita masuk ke kamar dan kita lihat. Ma, tadi Shira banyak cerita, Ma. Nanti di mana nih? Boleh sini. Apa-apa nih? Ibu Amil sini, Bu Mil. Apa di sini? Papa. Kamu duduk kemana? Kamu sini kali. Jadi tadi saya udah ketemu sama mama nih, dan sebelum kita syuting ini teman-teman sekalian. Terus tadi Shiran banyak cerita tentang mama juga. Karena kan banyak di luar sana orang-orang yang konflik, berantem, gak akur sama mertuanya. Ya kan? Bahkan ada yang bilang gini, kamu pilih saya, suamiku atau pilih mama kamu, kan banyak yang begitu. Shiran sama mama udah tinggal selama 8 tahun ya kamu ya? Iya, ya, memang dari waktu itu kan? 7 tahun. Dan kelihatannya semua baik-baik aja. Bener gak sih gitu mah? Enak gak sih tinggal sama menantu? Emang menantu kayak Shiran tuh gimana? Kita klarifikasi, mengecek kebenaran cerita. Shiran nyebelin gak sih mah? Enggak. Nyebelinnya apa mah? Enggak. Maksudnya nyebelin sih, gak nyebelin gimana ya pokoknya. Bercanda. Oh, yang lagi dong. Siapa ini ya? Rame ya orangnya. Rame, gimana maksudnya? Mas, gimana mas? Gue masih gak ngomong kalau kayak gini nih. Gimana? Ma, gimana kalau Inu pergi? Inu pernah bilang, Ma kalau Inu mati doain ya. Ingat gak? Gimana? Ya Allah, kita kan. Kok kamu yang pakai duluan, mama duluan? Inu kalau tiap pergi ya, maksudnya tiap pergi Inu selalu minta doa mama. Sampai Inu bilang, oh iya benar itu. Iya, benar. Mama doain Inu nangis dong. Karena kalau nangis itu di mustajab doanya. Tapi emang Inu suka. Karena udah berangkat di tengah jalan kan suka mama telepon juga. Loh kamu kok gak pamit? Gak pernah Inu. Pernah, Inu pernah pergi gak
Enggak, baik banget sih, Masya Allah, selalu pamit nih teman-teman sekarang. Tapi yang mau tanya soal ini nih, gimana tuh kalau masalah anak sama ibu, udahlah ya, biar Allah izin kita tahu lah ya. Gimana mau tinggal waktu 7 tahun, di dikeluarkan aja. Ya, maksudnya gini, itu. Mama gimana bisa satu rumah. Kan awalnya kan Mama juga mau, orangnya gimana ya? Terserah mama yang mama ngapain gitu kan. Orangnya santai. Iya santai. Tapi kan Siren berantakan mah. Mama masih tadi oke lihat tuh ya piala berdebu banget kan mama. Debu banget kan. Mama udah berbuang kamar. Mama gak berbuang kamar sih abis itu. Piala berharga tapi debuan banget sama benar. Mama orangnya pernah bersih ya. Mama tuh awal tuh gak mau tinggal sama kita. Kan gitu. Kenapa tuh? Takut ada konflik. Iya. Mama grogi Ki. Mama kayak Rio grogi ngomong. Grogi banget tau. Mana pernah berantem gak Mas Shiren? Gak pernah. Tapi kesel-keselan pernah dong. Ini kompor banget sih ya. Gak pernah. Masya Allah. Jangan sampai lah. Jangan sampai dong. Apa yang Mama pengen Shiren ubah? Apa Shiren perbaiki? Perbaiki deh bahasanya, perbaiki. Atau gak ada? Apa adanya aja lah udah. Iya. Menerima apa adanya. Berantakannya ya Maya, agak rapi dikit. Ini yang mahal Shiren. Yang maksudnya bilangin Shiren, kamu gimana sih? Pernah jangan berantakan. Tuh, itu dari hati loh. Gue gitu. Nah cuma gini loh, Mama itu menyerahkan nasihatnya itu ke suami. Gitu, jadi kayak Mama gak yang... Padahal aku tahu nih, Mama orangnya bersih banget. Sedangkan bertolak belakang sama aku orangnya agak berantakan gitu. Jadi, tapi yang maksudnya aku banget sih. Tapi aku bersyukurnya Mama tuh gak yang langsung ngomong ke aku. Mungkin kalau Mama langsung ngomong ke aku tuh kita kan agak baper gitu kan. Jadi Mama mempercayakan ya udah Wisnu aja yang berusaha untuk memperbaiki sifat. Oh jadi kalau ada apa-apa, kalau Mama mau nasihatin Shiren, Mama ngomong ke Wisnu. Lagi itu gak pernah juga nih. Enggak, Mama gak ngomong. Cuman maksudnya karena Mama sama Inu kan suka karakter Ki. Maksudnya sama-sama rapi. Jadi Mama tuh, maksudnya aku bersyukurnya Mama udah kayak ya udah tuh gue dikasih tahu sama Inu gitu loh. Karena ya gitu aja. Suami ngomong ke kita beda. Kalau mereka ngomong ke kita pasti ada bapernya. Iya benar. Emang benar ya, tapi kan Oki kan nggak ada mertua, tadi nangis dengar ceritanya Shiren. Di Solo dia ketemu, nggak pernah merasakan. Insyaallah. Maleha ya Maya. Aduh, amin. Amin. Harapan untuk pernikahan Shiren dan Wisnu. Doa orang tua. Mau nambah cucu lagi? Itu Shiren. Harapan. Shiren terlebih apa ya, lebih dewasa lah. Shiren tuh masih kayak kecil loh. Apa sih tuh? Ya kadang-kadang ya Shiren gimana ya? Kalau misalnya makan juga berganti-ganti ini ya. Kadang-kadang mau diet baru 3 hari, padahal pesennya udah 1 bulan. Yang sisanya mama tuh kayak ini cuma ya pokoknya Shiren nggak pernah apa ya ribut mana apa sama mama tuh nggak pernah, di rumah tuh baik-baik aja. Amin, bisa berantem ya. Nah itu ya ternyata apa yang kita wawancarain dari Wisnu dan Shiren itu benar adanya, karena sudah diklarifikasi ternyata benar bahwa mereka itu baik saja ya, ini karena mertuanya baik, karena menantunya baik, menantunya soleh insyaallah, mertuanya juga insyaallah pastinya, jadi anaknya soleh juga. Jadi kita doain semoga keluarganya Wisnu keluarga besar, semuanya sehat-sehat aja, Mama sehat-sehat aja ya. Amin. Ini Mama udah lama banget nih struknya ya, Maya? Dari 2002. Iya, kita kenal Mama kan sebelum nikah udah dari Inu SMA. Ya, kita kenal juga Mama udah pakai voucher aja. Iya. Paling kita berdua perannya makanan ya, Maya. Kenapa? Kenapa makanan? Iya, Mama kan banyak perangkat makanan. Oh iya. Udah cerita. Jadi kata Budi, Mama ini karena sakit, jadi banyak hal-hal yang nggak boleh. Iya, pasti. Jadi Mama pengen makan. Iya. Tapi hobi Mama nonton YouTube mukbang. Makanan, iya.
Siren setiap masa ke sini, mama nonton ramen, mama nih. Nah, nggak dipilih-pilih. Kasihan, kan harus. Apa ini juga ini? Tapi aku nggak tegaan. Aku kena omel sama Wisnu. Karena gini loh, kalau mama udah sakit, lingkungan semua kan gitu. Jangan makan ya, Mas. Tadi aku masuk, udah mau di stop santan ya. Ya pokoknya semua keluarga sehat-sehat aja. Amin. Sehat aja ya, Mas. Ini gimana kata dokter, gimana? Ada akan ada kemungkinan bisa sembuh enggak? Kalau stroke aku. Mama harus terapi, Mama harus terapi. Oke, pokoknya kita doain semoga semuanya sehat-sehat aja, baik-baik aja, harmonis. Sakinah wa tawarrahma. Ini dia pelajaran dari keluarga besar Nishira dan Mas. Amin, masih belajar. Dadah, Mas. Dadah. Aku grogi. Aku mau grogi. Aku juga banyak ya. Sekali. Iya. Lagi bongkar kamar mandi ya, tolong mohon maaf. Jalan kan Siren biar buka aja lupa. Iya. Jadi konsepnya itu ruang jadi konsepnya ruang tamunya di depan supaya kalau tamunya Wisnu enggak masuk ke dalam karena aku pakai kerudung gitu. Jadi aku enggak pakai kerudung. Berapa? Berapa ini surat apa? 2 jus. Ya. Kalau tante jus jambu. Kok iya namanya? Main lagi sini kan nanti? Ya, oh, main lagi nanti ya. Main lagi ya.